Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku Muslim semua yang masih setia mendukung channel ini, saya doakan sahabatku Muslim semua sehat selalu, banyak rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabatku Muslim semua, kali ini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu ini ada ritual-ritual ibadah ini yang sepertinya mirip-mirip dengan agama Islam ya. Tapi bisa dipastikan bahwa ini bukan agama Islam ya. Jadi ini entah agama apa ya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah, jadi kita jangan asal percaya dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang Islam. Karena banyak orang-orang yang mengaku sebagai beragama Islam, tapi malah mereka ini menyerang agama Islam sendiri. Nah, mungkin mereka ini adalah orang-orang yang ibadahnya seperti ini. Nah, berikut videonya. Sebuah video yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu memperlihatkan seorang pria berpakaian rapi tengah melakukan sholat di sebuah masjid. Namun yang menjadi sorotan adalah gerakan sholat yang pria tersebut lakukan terbilang lazim dan aneh. Di dalam video memperlihatkan, pada saat pria tersebut berdiri, ia merentangkan tangannya seperti orang yang ingin berdoa. Saat rukuk, pria tersebut menjangkaukan telapak tangannya ke lantai dan bukan ke lutut. Saat berdiri setelah rukuk, pria tersebut kembali merentangkan tangannya. Kemudian ia sujud, namun gerakannya sama sekali tak seperti orang sujud. Pria tersebut sujud tanpa mendaratkan kedua lututnya ke lantai. Saat duduk di antara dua sujud, pria tersebut kembali melakukan gerakan sholat yang tak lazim. Nah, jadi sangat aneh cara beribadah orang ini ya. Jadi jelas bahwa orang ini bukanlah orang Islam ya. Nah, dan berikut juga ada ibadah-ibadah yang aneh. Nah, itu juga adalah cara beribadah yang aneh. Jadi mereka ini bercampur ya, tapi mereka ada yang memakai hijab ya, dan mereka ada sepertinya sujud juga. Nah, tapi di sini kita akan perhatikan sedikit ada gambar sepertinya salib ya. Coba kita perhatikan ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang tadi itu ada seperti gambar salib ya. Itu seperti gambar salib ya. Jadi itu kan miliknya orang-orang Kristen. Nah, dan berikut juga ada ritual-ritual ibadah yang mirip dengan umat Islam ya. Ini mirip ya. Sebuah video viral memperlihatkan gerakan tak lazim seorang wanita yang tengah melakukan sholat di dalam masjid. Wanita yang mengenakan mukena perpaduan dua warna tersebut mengangguk-anggukkan kepalanya secara terus-menerus saat melakukan sujud. Setelah itu wanita tersebut kemudian berdiri melakukan gerakan takbiratul ihram yang tak biasa. Tangan wanita tersebut juga digerakkan, bahkan kepalanya juga terus mengangguk berulang-ulang kali. Hal tersebut sontak membuat wanita yang ada di depannya bingung. Wanita yang mengenakan mukena berwarna putih tersebut pun memberesi sejadahnya dan keluar meninggalkan masjid. Sebuah rekaman video memperlihatkan seorang wanita yang tengah melakukan sholat di dalam sebuah masjid. Wanita yang mengenakan mukena berwarna putih tersebut melakukan sholat dengan mengangguk-anggukkan kepalanya ke depan. Hal serupa juga dilakukannya secara berulang saat sedang melakukan rukuk. Wanita tersebut juga tampak menggerakkan kakinya ke arah depan. Saat melakukan rukuk, wanita tersebut melakukannya cukup lama. Ia terhenti menggerakkan kepala, kaki, juga badannya ke depan.
Seorang pria berbaju berwarna biru mengenakan peci hitam tengah melakukan sholat. Namun pria tersebut melakukan gerakan sholat yang tak biasa. Ia menggoyangkan badannya ke belakang, lalu ke depan secara berulang. Kemudian ia ruku lalu sujud. Jika biasanya umat muslim melakukan sujud hanya 2 kali, berbeda dengan pria yang sujud berkali-kali hingga 6 kali sujud. Kemudian ia kembali melakukan gerakan awal dengan menggoyangkan badannya ke depan dan ke belakang. Hal serupa juga dilakukan secara berulang kali. Saat melakukan sujud kedua kali, pria tersebut sujud sebanyak 3 kali, lalu mengangkat tangannya sejajar dengan dada. Sebuah video memperlihatkan seorang pria yang sedang melaksanakan sholat. Pria yang nampak sudah berumur tersebut melakukan sholat di atas sungai. Dengan posisi berdiri di atas batu, sementara sajadah yang ia gunakan untuk sholat nampak mengambang di atas air sungai. Kakek tersebut nampak melakukan sholat seperti biasanya dan terlihat tak terjadi apa-apa. Namun saat si kakek hendak melakukan sujud, tubuh sang kakek tersebut tercebur ke sungai. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita melakukan sholat di Masjid Agung Palembang dengan gerakan yang tak lazim, dengan gerakan pada umumnya umat muslim dalam melakukan ibadah sholat. Dalam video tersebut memperlihatkan wanita yang mengenakan mukena berwarna putih, menggeleng-gelengkan, dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Saat melakukan duduk di antara 2 sujud, wanita tersebut menggelengkan kepalanya ke depan berulang kali. Saat kembali sujud, wanita tersebut kembali menggelengkan kepalanya secara berulang kali. Kemudian saat ia bangkit dari sujudnya, wanita tersebut kemudian melakukan takbiratul ihram. Lalu ia kembali menggelengkan kepala dan badannya ke depan dan ke samping secara berulang. Nah itulah video-video ritual orang-orang yang beribadah seperti umat Islam ya. Tapi ini bukanlah umat Islam. Ini cuma mirip. Jadi mereka ini bukanlah agama Islam. Karena ritual beribadah umat Islam tidak seperti itu ya. Jadi ini entah agama apa, ini ajaran baru atau bagaimana, atau mereka ingin menyesatkan umat Islam, kita tidak tahu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video-video ini adalah, jadi kita jangan asal percaya dengan orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi mereka malah menyerang agama Islam sendiri, bahkan mereka menyerang ulama-ulama. Contohnya seperti kasus yang kemarin, yaitu ada kantor MUI yang diserang oleh seseorang yang tak dikenal. Nah itulah contoh-contoh orang-orang yang mengaku beragama Islam mungkin ya, dan mereka malah menyerang agama Islam sendiri. Nah jadi sekian saja video dari saya, semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalam.